Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kepentingan bersedekah. Sedekah merupakan pemberian yang ikhlas sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah sebenarnya tidak dapat dipaksa, melainkan lahir dari hati untuk memberikan berdasarkan kemampuan seseorang itu. Erti sedekah dalam Islam itu sangat luas sekali. Sedekah bukan sahaja dalam bentuk kebendaan, tetapi boleh dilakukan dalam dengan pertolongan, mengajarkan ilmu, senyuman, memberi nafkah, berzikir dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan, itu adalah sedekah bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Sebenarnya, banyak balasan yang Allah berikan bagi golongan yang gemar bersedekah. Antaranya, 1. Menghapuskan dosa. Dengan bersedekah juga dapat menghapuskan segala dosa dan kesalahan terdahulu. Namun, terlebih dahulu, mestilah segala dosa itu sekali dan diisafi dengan taubat, nasuhah, dan untuk tidak mengulanginya lagi. Mengira sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana api itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pemisahkan kedua, pemisahkan diri dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah kamu sekalian, kerana sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Lain itu, walaupun sedekah apapun, dengan bilangan yang sedikit sekalipun, dapat mengelakkan diri dari api neraka. Sabda baginda lagi. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah terbutir kuma. 3. Dilipat gandakan pahala. Sedekah juga perbuatan yang sangat disukai Allah SWT. Selain menjadi amalan baik yang memberi kejaran kepada pahala kepada siapa yang bersedekah, Allah berfirman yang bermaksud perumpamaan orang-orang yang mendermakan sedekah ada bendanya di jalan Allah, seperti orang yang menanam seperti biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji dan Allah melipatgandakan balasan kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas anugerahnya dan maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. 4. Melalui jabatan siratal mustaqim dengan cepat. Siratal mustaqim yang tidak ramai berjaya halungi akan menjadi lebih mudah kepada pemberi sedekah. Lalu janganlah kedekut, kerana dengan bersedekah akan menjadi pembantu dan penolong kita di hari akhirat, di akhirat kelak. 5. Memadamkan kemanasan alam kubur. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya. Dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya." Hadis riwayat Al-Tabrani. 6. Mendapat naungan pada hari akhirat. Golongan yang gemar bersedekah merupakan golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari akhirat kelak. Namun, ini haruslah mereka yang ikhlas, iaitu yang tidak menghebahkan pemberiannya itu untuk tujuan menunjuk atau riak. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalan itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. 7. Dia merasakan kesyuruga tanpa dihisap dan seksa. Allah akan membukakan pintu syurga bagi golongan yang gemar bersedekah kerananya. Asalkan niat sedekah yang adalah ikhlas dan tidak bertujuan buruk atau menunjuk-nunjuk. 8. Menambah rezeki dan kekayaan. Jangan sesekali bimbang dan berkurangnya rezeki kerana memberi sedekah kepada orang lain. Sesungguhnya dengan bersedekah akan meluaskan dan membukakan pintu rezeki kepada kita. Tak ada baginda. Tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah kecuali bertambah dan bertambah.
8. Amalan yang tidak putus sampai mati. Mereka juga merupakan amalan yang halnya berpanjangan sehingga meninggal dunia. Riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, anak yang soleh dan memohonkan keampunan untuknya, ibu dan bapanya, dan ilmu yang berguna setelahnya. 10. Memanjangkan umur. Sungguh indah dan ajaib amalan sedekah ini sehinggakan Nabi SAW bersabda bahawa dengan sedekah dapat memanjangkan umur pemberi sedekah itu. Sesungguhnya sedekah orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabarani. 11. Mengobati penyakit. Dengan sedekah seikhlas hati dapat menyembuhkan penyakit penyakit orang yang bersedekah itu, kerana sedekah itu dapat membersihkan hati dan fikiran. Namun semua itu adalah dengan izin Allah. Baginda bersabda, ubatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. 12. Menghindari diri dari segala bala dan bahaya. Sedekah juga sebagai penolak bala, musibah serta kejahatan terhadap pemberi sedekah. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah, kerana musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Sungguhnya sangat besar ganjaran yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya yang bersedekah. Oleh itu, janganlah berkira-kira untuk memberi sedikit rezeki kita kepada kekurangan memerlukan. Perlukanlah sedikit bantuan dengan kudrat yang ada. Paling mudah dengan ringan senyumlah, kerana sombong itu sifat yang tidak disukai Allah, bahkan menjauhkan puji rezeki. Semoga kita adalah sebagian hamba-Nya yang gemar memberi. Amin. Sekian itu sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.